Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini saya akan memberikan wawasan terkait dengan backup video yang kita lakukan beserta dengan bagaimana cara kita melakukan shoot yang benar. Nah, di sini saya akan memberikan informasi maupun wawasan ya, di mana ketika kita melakukan take shoot ya, kemudian kita mengambil videonya. Perlu diperhatikan bahwa ketika kalian mengambil gambar atau video dalam kondisi portrait, HP-nya dalam kondisi portrait, maka dimensi ketika kalian backup dari channel YouTube kalian, maka dia akan berdiri seperti ini. Dan apakah kalian tahu ketika berdiri seperti ini, maka ukuran dari video tersebut hanya 406 bitnya, dengan hiknya adalah 720. Nah, di sini hasil video kalian itu kurang maksimal, teman-teman. Berbeda ketika kalian mengambil shoot ya dalam kondisi landscape atau tidur. Ketika kalian upload di YouTube kemudian kalian backup ya untuk cadangan, maka frame width-nya menjadi 1280, hiknya 720, teman-teman. Jadi berbeda jauh sekali ya. Maka dari itu, jika kalian melakukan syuting ya atau pengambilan gambar, maka lakukanlah dengan landscape, jangan portrait, karena hasilnya jauh berbeda ya. Yang satu 406, yang satu 1280 untuk frame width-nya. Kalau hiknya sama. Ya, jadi terpautnya sangat jauh, 400 dengan 1200. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.